Yo yo yo, what's up YouTube? Balik lagi sama gue Michael dari mainanku. Hari ini kita mau bikin video unboxing dan rakit bagian dari Gundam ya, yaitu ini System Base 01 ya. Ini teman gue beli dari gue dan dia minta gue rakitin ini ya. Ini buat pasangan yang kemarin yang first grade RX78-2 ya. Kita akan unboxing dan kita akan rakit di angle yang di bawah situ, oke? Nanti lanjut lagi, yo. Oke guys, kita akan mulai dulu unboxing System Base 001. Ini adalah semacam kayak buat tempat berdirinya Gundam. Ini buatan Bandai ya. Ini untuk scale 1:144 seperti yang kemarin yang first grade. Ini kayak tempat berdirinya seperti gambar di depan sini. Kalau kalian bisa lihat, jadi kayak tempat berdirinya Gundamnya, mungkin buat tempat kayak semacam buat reparasi Gundamnya, pakainya beginian ya. Oke, kita akan lihat di sampingnya biasanya begini. Ditaruh Gundam-Gundam ya. Bisa banyak kalau kalian punya banyak ya. Oke, kita akan coba dulu unboxing ini, mudah-mudahan bisa ya ngerakitnya. Teternya sedikit. Oke, kita lihat isinya ya. Oke, taruh bawah ya. Di dalamnya ada part seperti ini, satu. Lalu ada part ini lagi, dua, tiga. Dan terakhir part ya. Lalu juga buku petunjuknya ya. Buku petunjuknya. Mudah-mudahan sih bisa sih ya ngerakit begini. Kita akan lihat dulu pakai buku petunjuknya. Ini dari langkah pertama sampai langkah yang terakhirnya ya. Tuh ya. Ya, kita coba saja ya ngerakit ini. Ini panduannya gue taruh di samping sebelah kanan ya. Kita akan lihat mulai ngerakit. Oke, kita pindahin dulu. Kita buka dulu part yang mana ya. Ini enaknya sih kayaknya pakai kardus ya, soalnya kalau nggak pakai kardus bingung nanti. Taruh di kardus aja deh, saya nggak bingung. Oke, kita buka dulu ya. Kita mau rakit Gundam. Lalu ini keluarin lagi. Dan yang terakhir, yang ketiga. Oke, sudah. Kita akan mulai potong-potong dari yang pertama ya. Dari yang pertama adalah B5 sama C13 dan A11. Bisa nggak ya? C5 ini B, tapi ini mirip ya. B, oh ya, B, B5 ini B5 ya. B, B5 nggak ada nomor ya. Oh, ada nih B5. Kita akan potong dulu. Mudah-mudahan nggak salah ya motongnya ya. Oke.
P5. Lalu kita pakai C13 aduh nyangkut C13 oke, sama satu lagi A11 mana A11 ini nih A11 ya. Nah, kita gimana ini ya? C1 ini aduh, bentar ya. Naruhnya gimana nih ya? Kita lihat dulu buku panduannya biar nggak salah. Taruh di samping lalu ditumpuk. Ini begini, ini bagian atas, gini kali ya, ini di atas, lalu ini di sini, nah. Begitu ya, betul ya. Lalu nyambung lagi dengan C2 10 9 dan 10 C2 9 dan 10 mana C2 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 C1 C2 9 dan 10 ini disambung dengan apa tadi A12 ini yang ini. Oke, ini disambung ke seperti tadi ya. Jadi ini bisa geser-geser. Yang ini begini kali ya. Oke, kita akan pasang ininya seperti ini. Oke, jadi ini saya panjang pendek ini juga atasnya ya. Oke, sudah jadi. Lalu kita bikin yang satu lagi kali ya.
Kita gabung ke mana nih? Nyambung ke mana nih ya? B4 sama A25. B4 kita ambil B4 ini B4 nih. Oke, B4 sama kita gabungin seperti ini, lalu kita sambung dengan oke, kita cari bagian yang sama kayak tadi itu ya. Mana tadi? Bentar, membingungkan nih kalau kayak begini. bagiannya mana? A24 sama A25. A24 sama A25. Untuk bagian tutupnya A24, A24, mana A24? A24 sama A25 nih ya. Seperti tadi ditutup untuk bagian tutupnya saja ini. A24 dan A25. Oke. Kita tetap pasang di sini seperti tadi yang sebelahnya. Lalu ini di sini. Sudah jadi. Lalu kita akan bikin lagi lanjutannya apa? Kita lihat buku panduannya lagi. Ini agak membingungkan kalau nggak ngerti cara ngerakit. Dah, lalu kita ke bagian ketiga, yaitu supaya bisa kita tes di renggangkan dan digabungkan ya. Ini disambung, bisa disatukan. Nah, itu ya. Bisa direnggangkan dan bisa juga dirapetin. Oke, sudah bisa, berhasil. Lalu kita ke bagian ke C1 bagian dalamnya ini C17 B2 sama B3 sama C16 C17 mana C16 nya ya. C16 ini 6. Sama C17 ini 7. Oke, kita taruh di mana ini? Bentar ya, ini kalau menurut gambar ini taruhnya di bawah yang ini,
yang kecil di bawah. Mana ya? Membingungkan naruhnya ya. Di sliding di antara ini. Oh, betulnya mesti dibuka. Oh, gini kan. Menghadap ke bawah ya. Ya, menghadap ke bawah. Seperti ini. Oke. Sudah. Lalu yang untuk atasnya ini ditaruh di mana ini? Oh, ini mesti digabung dengan B2 dan B3. B2 dan B3 mana? B2 B2 ini nih, B2 sama B3. Oke, mudah-mudahan benar ya. Oke, B2 dan B3 ini diapain ya? Aduh, kita lihat lagi yang bagian depan yang ini. Digabung jadi satu. Membingungkan juga ya. Digabung jadi satu. Bukan ya. Oke, bentar ya. Gua ngerakit dari samping aja ya, soalnya agak kalau terlalu jauh nggak kelihatan. Ini tadi bagian B2 dan B3-nya digabung jadi gini. Ya. Sorry kalau suaranya agak pelan. Ini taruh di mana ya tadi ya? Ini habis ini ditaruh di, nah ini agak jelas nih, ditaruh di mana belum jelas. Antara ini atau di sini, ini juga belum tahu ya. Lalu disuruh sambung bagian yang kelima, part kelima. Kita mau bagian A12 dan A13. Ini A12 ya, ini A13 ini. A12 dan A13, lalu base nya ini yang ini ya, ini base nya
Oke. Okay. Habis. Oke, lalu ini digabungkan ya, seperti ini, A12 dan A13, yang ini menghadap ke dalam ya, mau taruh di part 2 atau di part 3, taruh di dalam. Lalu yang ini jadi di ini, lalu lanjut lagi dengan menggabungkan dua yang tadi. Oke, jadi begini ya. Dua part yang tadi ini digabungkan dengan yang ini. Ini. Mana bisa ya? Waduh. Oh, salah ini. Kita taruh di sebelah luar ini. Taruh di sebelah luar ya. Ini katanya sih ditinggal dicangkolin, lalu dimasukin. Mentolinnya gimana? Oh, cangkolinnya di sini. Lalu tinggal di slide keluar. Nah, jadi deh. Gitu. Tapi yang ini buat apa ya? Ini belum jelas buat apa nih. Masih bingung kan. Oh, buat tatakannya doang. Jadi bagian bawah sudah seperti ini saja sebenarnya untuk tatakan kakinya. Dua yang ini secara di bagian kaki di sini. Ya, kaki sini sama kaki sini, tapi masih cuma ditaruh gini doang ya. Lalu yang ini buat apa ya? Nah, ini part-part lain juga buat apa nih? Ini ada part yang lain juga nggak tahu buat apa ya. Sini nggak dijelasin, tapi gunanya untuk apa ya? Agak kurang jelas ini ya. Oh, ini supaya bisa tidur.
Ini masalahnya nih bisa nempel ini. Ada masalah ini. Digabung atau direnggangin. Digabung putar balik ya gue naruhnya ya, kayaknya bener deh. Aduh kok salah ya ini. Coba salah kali nih. Ini sudah benar ya. Sudah benar. Tapi ini buat apa ya? Nanti gue lihat dulu deh ya. Bentar ya. Ternyata ininya tidak usah dipasang ya. Jadi yang tadi bagian 2 dan 3 ini ditaruh di sini saja. Ya, ini taruh di bagian sini. Nah, dan ini buat tatakan kakinya ya. Kita taruh di bagian sini, lalu di bagian sini. Dan kita slide ke atas. Oke, turunin. Ya, jadi seperti ini. Di kolom digeser-geser, tunggu di itu. Naikin dulu, nah naikin, lalu digeser, geser, geser, oke. Sekarang kita bagian sambungan yang terakhir, yaitu bagian untuk cari taruh senjatanya ya. Ini C1, C12 dan C15. Ini sebenarnya masih banyak ya, C12. C15. Bentar ya. C12. C15. C12. C15. Coba kita ambil sini salah satu saja. C12 dan C15 ini digabung. Ini ya,
Ini untuk bagian samping-sampingnya ya. Berarti kita bikin semuanya ini. Ada 4 biji ya. Oke. Sekarang kita gabung bagian C12 nya semuanya ya. Oke, kita gabung-gabungin jadi satu ya, jadi dan yang terakhir. Sudah, lalu kita bagian B1, lalu apa lagi nih, C8 dan 7. Oh, ditaruh di samping ya. Ini untuk samping ini ditaruhnya di mana nih? Gitu ya, sebentar ya, seperti yang ini. Oke. Oke, sama lagi tadi part yang ini, lalu digabung dengan yang part ini, kita taruh di sini ya. Satu lagi. Taruh di sebelah sini. Sekarang yang sebelah sini satunya. Secara di sebelah sini. Dan yang terakhir satu lagi. Terus sebelah sini. Oke. Sudah jadi. Ya, dan yang terakhir adalah C11, yaitu ini C11 ditaruh di bagian depan. Gimana ya? C11.
Kita coba dulu ya. Kita potong. Agak tidak jelas ini taruhnya di mana. Di antara sini, di belakang sini, apa mungkin di sini, nggak mungkin juga. Di sini, nggak mungkin juga. Di mana ya? Sorry goyang ya. Itu di sini. Enggak juga. Wah, ini enggak jelas nih. Taruhnya di pas mana? Di bagian samping ya. Sebelah kiri ke sebelah kanan doang taruhnya, di sini kayaknya ya, begini doang. Salah satu sisi saja ya. Nih, taruhnya di sini, pojok paling bawah sini ya. Ini tinggal satu lagi. Mana kan? Lagi yes, taruhnya di sebelah sini. Gak bisa ya. Ini dulu ya. Nah. Jadi tadaa. Jadi seperti ini. Gua ambil first grade-nya dulu bentar ya. Oke, ini sudah jadi. Ini tadi karena terlalu renggang ini jadi dimasukin ke bagian yang bagian dalam saja. Dan ini adalah first grade yang kemarin yang di cat, yang di lining sudah jadi ya, walaupun tidak sempurna karena pakai catnya cat poster, tapi hasilnya lumayan kan gitu ya. Kalian bisa lihat. Nah, ini kita taruh di sini nanti nih tuh. Coba diri untuk di reparasi ataupun di ini ya. Ini senjatanya bisa ditaruh di sini, di samping sini. Nih ya, seperti itulah kira-kira ya. Kalau gambarnya seperti manualnya, senjatanya ditaruh sini, lalu robotnya di sini ya. Oke. Okay. Sudah jadi seperti ini. Ceng ceng ceng. Capek juga ternyata ya. Oke. Sekian aja unboxing dan ngerakit sistem base 01 ya. Sistem base 01 dan hasilnya seperti ini. Oke. Susah juga ternyata ya. Terima kasih telah menyaksikan video hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, klik thumbs up. Jangan lupa juga subscribe dan komen ya guys, kalau bisa.
share ke teman-teman kalian agar view dari video ini bertambah. Jangan lupa juga subscribe ke channel gua yang satu lagi, channel Delicious Eats and Snacks. Linknya kalian bisa lihat di description box di bawah. Terima kasih telah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.